Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari The Malaysian Insight. Najib Wajar dibebas dan dilepaskan, kata Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Panel Hakim Mahkamah Persekutuan sebelum ini mungkin tidak berlaku adil terhadap Najib Razak semasa ia mendengar dan menolak rayuan bekas Perdana Menteri itu terhadap sabitan serta hukuman dalam kes SRC International Sendirian Berhad apabila Najib tidak diwakili secara sah, kata Hakim Tunggal yang menolak keputusan majoriti menolak rayuan Najib baru-baru ini. Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sebli yang memperusikan panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan itu berkata, sehubungan itu beliau berpendapat bahwa keputusan yang wajar diberikan terhadap Najib adalah dibebas dan dilepaskan. Dalam alasan penghakiman bertulis setebal 78 muka surat, beliau berkata nampak jelas baginya bahwa telah berlaku penyelewengan keadilan bahwa Najib dinafikan daripada hak mendapat perbicaraan yang adil.